Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kenapa gunting saya tidak tajam meskipun sudah diasah berkali-kali? Nah, ini saya kasih solusi. Ini gunting saya. Kita asah dulu biar tajam. Pakai gerinda ya, kita buktikan apakah benar pertanyaan itu. Nah, ini udah tajam ya teman-teman, bisa dilihat tajam. Sekarang kita tinggal tes ya di kita tes di rumput packing ya, karena rumput packing kalau tidak tajam tidak akan putus ya teman-teman, mungkin cuman melipat atau tidur doang. Kita tes. Oh, ternyata benar ya, tidak putus teman-teman. Tidak hanya sebagian dong, meskipun ini tadi udah diasah ya, udah tajam harusnya, terputus tetap tidak bisa. Nah, saya kasih solusinya. Nah, ini gunting kita balik dulu ya, dibalik lalu ujungnya, ujung gunting kita injek, gagangnya kita angkat ya, angkat biar ujung gunting agak melengkung gitu, bengkok dikit. Diatur aja ya sesuai ini. Lalu kita coba lagi apakah sudah tajam apa belum. Nah, ini udah tajam teman-teman, udah enak. Kita coba lagi, ternyata ujungnya belum teman-teman, kurang begitu tajam ujungnya, masih ini. Kita coba lagi cara yang tadi, dibalik lalu ujungnya kita injek, ujung gunting angkat, diatur jangan terlalu kebanyakan. Kita coba lagi apa sudah lebih enak. Nah, ini udah tajam sekali teman-teman, ujungnya juga udah tajam, udah enak, udah oke. Mungkin solusinya cukup dari saya. Jangan lupa kasih like dan subscribe biar channel ini makin banyak ngasih informasi yang bermanfaat lainnya ya teman-teman. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.